warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Terima kasih pengerusi pada malam ini. Saya muliakan Tuan Imam Ustaz Burhanuddin selaku pengerusi, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Andalusia, tuan-tuan dan puan-puan muslimi muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama di pekarangan masjid ini dalam rangka kita untuk sama-sama mendengar forum perdana pada malam ini insya-Allah. Muslimi muslimat sekalian, kita sudah berada di ambang Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman. Karena itulah forum kita pada malam ini akan membicarakan khusus satu tajuk yang diberi nama Andai Kata Inilah Ramadan Terakhir Untukku. Muslimi muslimat sekalian, bersama-sama dengan kita pada malam ini kita bawa dua ahli panel yang tidak asing lagi, yang berada di sebelah dekat dengan saya ini, Ustaz Fahrul bin Muhammad Joy, iaitu ketua pengarang kumpulan Telaga Biru, juga pengarah penyelidikan Fitrah Perkasa, dan juga merupakan ketua editor majalah Solusi. Tuan-tuan yang selalu baca majalah Solusi, tidak asing kita akan tengok wajah beliau. Dan ahli panel kedua bersebelah kita ialah tidak asing lagi, iaitu Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin. Saya tidak perkenalkan dengan lebih lanjut sebab sudah ramai yang mengenalinya insya-Allah. Muslimi muslimat sekalian, saya cuba nak ringkaskan. Saya tidak mahu bercutih panjang. Kita nak dengar forum. Kita nak dengar apa yang nak dikupas oleh ahli panel, bukan nak dengar pengerusi bercakap panjang. Kerana itulah forum malam ini saya akan teruskan dengan mempersilakan ahli panel pertama yang ada dekat dengan saya, Ustaz Fahrul. Kita sudah berada hampir-hampir, barangkali minggu hadapan sudah kita akan sambut Ramadan, di ketika mana kita orang beriman seronok menunggu kehadiran Ramadan dan minta dengan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan panjang umur, sempat lagi berpuasa pada tahun ini. Kita tidak boleh kata insya-Allah garanti tahun ini boleh berpuasa, belum tentu. Walaupun esok masih ada, tetapi esok kadang-kadang belum tentu untuk kita. Muslimi muslimat, dalam kita seronok menyambut Ramadan itu, saya persilakan Ustaz Fahrul ceritakan sedikit apa persiapan kita untuk menyambut Ramadan Al-Mubarak. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Yang berusaha Ustaz Zamri Ahmad, Zulkifli Ahmad, selaku moderator kita pada malam ini, yang dihormati lagi dimuliakan sahabat ahli panel saya Dr. Muhammad Asri, seorang tokoh yang selalu saya ikuti dan santuni pemikiran dan pandangannya. Seterusnya kepada barisan kepimpinan dan pengurusan Masjid Andalusia Bandar Laguna ini, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sidang jemaah yang dihormati sekalian,
Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan nikmat serta limpah kurnia-Nya pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah memilih kita untuk berada dalam satu majlis yang sangat mulia, iaitu majlis zikrullah ataupun majlis ilmu. Majlis yang diumpamakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri sebagai min raudatil jannah, daripada taman syurga. Pada malam ini kita ingin bincangkan soal siam ataupun puasa. Bagaimana kita bersedia untuk menghadapi bulan Ramadan yang akan datang insya-Allah, yang sering kita doakan, Allahumma balighna Ramadan. Kita minta disampaikan kepada bulan Ramadan ini. Sebenarnya untuk kita bersiap sedia, ini sifat orang mukmin. Orang mukmin sikapnya sentiasa ada buat preparation untuk menghadapi ya apa jua keadaan. Lebih-lebih lagi untuk menghadapi yang dikatakan bulan Ramadan, bulan mujahadah, bulan perjuangan menentang hawa nafsu. Sekiranya berdepan dengan musuh lahir itu pun, Al-Quran memerintahkan, Allah memerintahkan dalam surah Al-Anfal, wa'aydu lahum mastata'tum min quwwah. Kita diminta bersiap sediaga dengan kekuatan daripada tentera, kekuatan kita min ribatil hail, maksudnya dengan tentera berkuda, apatah lagi dengan musuh batin kita. Yang musuh batin ini lebih dahsyat, lebih bahaya daripada musuh lahir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Ya, musuh yang sangat merosakkan kamu ialah nafsu yang ada di celah dada kamu. Jadi untuk berdepan dengan musuh lahir pun kita kena membuat persiapan, apatah lagi untuk menghadapi hawa nafsu, musuh batin kita. Dan bertepatan kerana perintah puasa yang berlaku pada pada tahun 2 Hijrah itu bersama bertepatan dengan berlakunya peperangan Badar dan juga turunnya surah Al-Anfal ini. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, apa jadi kalau kita tak buat persiapan? Biasanya kalau kita tak buat preparation, kita terpaksa buat correction. Itu saja. Kalau kita tak buat persiapan, kita terpaksa membuat pembetulan. Dalam hal puasa, dalam tajuk ini yang dikatakan mungkin apakah ini Ramadan yang terakhir, maka di dalam pemikiran mindset kita merasakan bahawa Ramadan ini, ya, kalau sempat kita bertemu, ini Ramadan yang terakhir. Jadi tidak ada peluang lagi untuk kita buat correction, melainkan kita kena buat preparation. Begitu juga kalau dalam sunatullah ada ungkapan yang berbunyi yang selalu dikaji oleh pakar-pakar orang yang berjaya, dia kata success love preparation. Ya, kejayaan mencintai kepada persiapan. Maka untuk kita berjaya mendapat yang dikatakan la'allakum tattaqun bagi puasa itu, maka kita kena buat preparation, persiapan. Persiapan boleh dibahagikan kepada dua. Satu, persiapan lahiriah kita yang melibatkan soal fizikal dan material kita. Satu lagi, persiapan dalaman kita yang melibatkan jiwa, emosi, pemikiran dan akal kita. Baik, saya ingin fokuskan pertama soal persiapan akal kita, persiapan ilmu kita untuk menghadapi Ramadan. Dia terbahagi dua. Pertama, persiapan mindset kita, tasawur kita melihat puasa itu. Puasa mesti dilihat dari sudut pandangan Allah, yang dikatakan tauhidic mindset. Kita tidak boleh melihat puasa mengikut pandangan-pandangan kita yang mungkin tersasar daripada apa yang Allah kendaki. Justru saya cuba seimbas, seringkas mungkin, puasa kadang-kadang dilihat di sudut adat dan kebiasaan semata-mata, tanpa kefahaman amalan-amalan ritual yang dibina tanpa membina spiritual kita. Subhanallah, kita tak nampak puasa sebagai satu bulan latihan, bulan mujahadah, hanya kebiasaan. Sebab itu apabila keluar daripada bulan Ramadan, madrasah Ramadan, kita tidak dapat meninggalkan perkara-perkara yang haram. Padahal pada bulan Ramadan kita ditarbiah oleh Allah, ya, mengikut sunnah Rasulullah
kita sampai boleh meninggalkan perkara yang halal, makan halal bersama dengan isteri halal, tetapi pada siang bulan Ramadan kita tak boleh makan, kita tak boleh minum, dan kita tidak boleh bersama dengan isteri. Yang halal pun sudah dilatih untuk ditinggalkan. Sekiranya kalau kita benar-benar menganggap Ramadan bulan latihan, maka di bulan, dua bulan Ramadan, kita boleh dengan mudah meninggal perkara yang haram. Sewajarnya begitu. Tetapi kita tidak melihat puasa sebagai bulan mujahadah, bulan tarbiyah, tetapi adat kebiasaan semata-mata. Itu mindset yang pertama. Mindset yang kedua yang tersilap, puasa dilihat daripada sudut duniawi semata-mata. Peniaga melihatkan inilah bulan untuk menambah keuntungan. Ada orang-orang melihat puasa ini bulan untuk kita dapat keuntungan di sudut jual bajunya, alat-alat ibadah dan juga persiapan menghadapi hari raya. Itu saja. Sedangkan satu ibadah itu, apa yang kita dapat bergantung kepada apa yang kita niatkan. Jadi jangan kita berpuasa ataupun kita melihat Ramadan sebagai satu peluang untuk menambah keuntungan duniawi semata-mata. Tidak salah, tetapi itu bukan yang utama. Yang ketiga, kadang-kadang puasa dilihat di sudut fadilat semata-mata. Tidak salah untuk kita beribadah berdasarkan fadilat. Itu satu rangsangan, tetapi itu bukan yang teras. Itu bukan yang asas. Ya, cuba kita bayangkan sebagai satu, nak menggambarkan satu suntikan, bagaimana kita merasa kadang-kadang kita beribadah kerana fadilat ataupun kerana ubudiah. Contoh, katalah pada malam 28 ataupun 29 Ramadan, kita nak memburu malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar. Kita tengah tunggu untuk solat tarawih, misal kata antara Maghrib dan Isyak, kita tunggu saja. Tiba-tiba ada perbualan di belakang. Kata-kata tu macam ni, ana rasa, saya rasa Lailatul Qadar dah berlalu. Sebab malam 25 tu nampak lain macam. Oh, ada pula orang berbincang, ustaz ana kata, ya, yeah, ataupun syekh ni kata memang bulan 25. Waktu itu kalau terjejaslah kesungguhan kita, semangat kita untuk beribadah pada malam itu, hanya kerana kita mendengar Ramadan ataupun dikata malam Lailatul Qadar itu telah berlalu, maka artinya kita tidak sebenarnya kita beribadah kerana Allah, faktor ubudiah kita. Sebab itu selalu diingatkan, kunu rabbanin rabbanin wala takunu ramadanin. Taklah kita menjadi hamba kepada Allah, jangan kita menjadi hamba kepada Ramadan. Kerana bukan fadilat itu yang utama, tapi tak salah. Memang fadilat itu rangsangan, tetapi asas dan teras kepada ibadah ialah ubudiah kepada Allah. Begitu juga ada setengah orang melihat di sudut hikmah semata-mata. Ramadan dilihat hikmahnya. Hikmahnya apa? Supaya kita ada simpati dan empati terhadap orang miskin yang selalu tak makan. Simpati memahami orang miskin, empati merasai kesusahan yang dialami orang-orang miskin. Jadi kita selalu dengar Ramadan adalah latihan untuk kita rasa empati kepada orang miskin yang selalu tak makan. Tapi ini bukan perkara yang utama. Kalau perkara yang utama, mengapa orang miskin yang selalu kelaparan itu juga diwajibkan berpuasa? Sepatutnya ikut logik akal, rasional akal, orang miskin kerana selalu dia dah lapar, biarlah dia boleh makan, orang kaya sajalah berpuasa. Tetapi tidak, orang miskin pun diwajibkan berpuasa kerana meninggalkan makanan kerana tidak ada makanan, berbeza dengan meninggalkan makanan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berbeza. Satu ada nilai tarbiyah atas dasar kesedaran, satu ada nilai keterpaksaan, tak ada pilihan. Maka ubudiah ini berdasarkan pilihan. Itu yang pertama. Jadi puasa mesti kita buat kerana Allah, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Cuba kita lihat turutan ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina qablikum la'allakum tattaqun. Pertama iman, yang kedua puasa siam, dan ketiga takwa. Jadi puasa itu diseru kepada orang yang beriman, yang percaya kepada soal ghaibiat dan sam'iyat. Kalau diumpamakan iman, puasa dan takwa, iman itu benihnya, puasa itu pohonnya, dan takwa itu buahnya. Atau dalam ayat management kita boleh katakan,
Iman itu inputnya, puasa itu prosesnya, dan takwa itu outcome ataupun outputnya. Jadi untuk melahirkan takwa, benihnya betul mesti kerana Allah. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, pohonnya kita jaga sungguh-sungguh, prosesnya yang betul, baru akan melahirkan takwa. Jadi ini persiapan yang pertama, mindset kita terhadap puasa. Yang kedua, persiapan di sudut akal juga ialah ilmu-ilmu tentang puasa. Seharusnya tidak timbul lagi setiap kali bulan Ramadan kita akan bertanya, berkumur-kumur ni macam mana? Ya, korek apa ni, telinga macam mana, hidung macam mana? Kalau macam ni, soalnya soal remeh temeh ini, soal hukum ini dah selesai dah. Ya, sebelum Ramadan. Jadi kita harap kita berbuat puasa nanti insya-Allah kita tahu dah rukun, sah batalnya, dan yang paling penting bukan saja ilmu tentang berpuasa, tetapi kita tahu adab-adab dalam berpuasa. Ini kehalusan. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini 1434 Hijrah lebih baik daripada puasa yang lalu. Bukan saja kita jaga rukun sah batalnya, tetapi kita memperhalusi soal adabnya. Subhanallah, puasa ini kita lihat, apa saja ilmu adalah imam, amal adalah makmum. Puasa orang jahil tertolak. Sebab itu kita penting sekali kita lihat dua perkara ini. Dan sekarang insya-Allah kalau kita lihat pada pada pusingan yang akan datang, kita perincikan. Tapi sebagai perawalan, puasa ini mesti ada dua. Pertama, mesti ada siam, menahan. Yang kedua, mesti ada qiyam, iaitu kita membangunkan. Kerana kita bila melawan hawa nafsu, mengambil metafora daripada Imam Ghazali, nafsu ini umpama kuda yang liar. Maka untuk menjinakkan supaya kuda liar ini menjadi kuda tunggangan, kerana dalam Islam kita tidak disuruh menghapuskan nafsu tetapi menguruskan nafsu, maka yang pertama siam, tahan. Siam itu artinya tahan. Tahan segala kekuatannya. Jangan beri dia makan, jangan diberi minum. Jaga panca indera kita. Jangan ada rangsangan-rangsangan yang menggerakkan yang dikatakan nafsu seks, nafsu-nafsu yang menjadi dorongan untuk kita melakukan maksiat, ditahan. Seperti mana kuda ditahan, jangan bagi dia makan, jangan bagi dia minum. Tak cukup. Pada waktu siang kita siam, malamnya mesti, kata Imam Ghazali, dibebankan dengan ibadah-ibadah. Macam kuda yang nak jinakkan tadi, mesti dibebankan dengan ibadah-ibadah. Maka waktu itulah baru ada qiyam, dengan tarawihnya, dengan solat-solat sunat, dengan tadarusnya, dengan iktikafnya dan sebagainya. Barulah nafsu itu letih, dan bila letih dia mudah dijinakkan dan diuruskan. Saya kira itu sahaja sebagai pembukaan, ya, persiapan ilmu. Dan sikit pengerusi, sikit saja persiapan perasaan. Saya ingat, persiapan emosi. Bila tiba bulan Ramadan, kita kena gembira. Sifat orang mukmin mesti gembira. Gembira ini mudah atau payah? Subhanallah, gembira untuk menghadapi bulan Ramadan ini suatu yang nampak macam mudah tapi payah. Saya ingin membahaskan sedikit, samakan sedikit tentang bila kita nak bertaubat, tiga syarat. Yang pertama, kita mesti berhenti daripada dosa. Yang kedua, mesti rasa menyesal pada dosa itu. Dibahaskan oleh ulama-ulama, walaupun menyesal itu rosak hati kita datang rintikan, tetapi dia sukar. Dia ada, ada. Tak ada, tak ada. Kita hanya datang menyesal suatu perkara tu hanya apabila kita tahu perkara tu sangat berharga, dia hilang, ataupun sangat bahaya, dia berlaku pada kita, timbul menyesal. Begitu juga bulan Ramadan. Walaupun kita kata kita nak gembira menyebut menyambut bulan Ramadan, gembira ini soal hati, soal emosi. Ada, ada. Tak ada, tak ada. Bagaimana kita nak gembira? Kita lihat peluang, ruang untuk kita kasih sayang Allah dalam bulan Ramadan. Maka waktu itu cinta kita kepada Allah menyebabkan cinta kita kepada bulan Ramadan. Kerana apa? Kita nak merebut cinta Allah yang Allah bukakan seluas-luasnya pintu kebaikan dan ditutup serapat-rapatnya pintu kejahatan pada bulan Ramadan. Maka waktu itu kita gembira. Gembira ini sifat mukmin apabila menjelang bulan Ramadan. Ini persiapan emosi. Jadi saya
serahkan kembali kepada moderator. Cukuplah itu sebagai pembuka kepada sahabat ahli panel saya untuk pergi lebih jauh untuk memahamkan kita tentang Ramadan dan kaitannya dengan perkara-perkara yang asas dan teras tujuan kita berpuasa. Terima kasih Ustaz Farul. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian, jelaslah maknanya. Yang pertama, kita kena ada persiapan. Yang kedua, saya seronok Ustaz sebut kena gembira menyambut Ramadan. Tapi ada juga masyarakat kita bila dekat dengan Ramadan dia susah hati. Dia kata mai pula bulan celaru. Mati kita Ustaz. Berapa ramai dah mati pasal puasa? Saya tak ada lagi lah. Yang Nabi sebut ialah puasalah kamu, kamu akan sihat. Baik, saya terus kepada Dr. Mazah. Dr. Mazah pun duk tunggu apa saya nak tanya ni. Soalan langsung tak bagi, tak ada fact, tak ada email apa. Tiba-tiba malam ni saya nak kemukakan soalan pertama untuk Dr. Mazah. Ayat yang Ustaz Fahru baca tadi di penghujungnya, Doktor, la'allakum tattaqun. Bagaimana puasa itu boleh melahirkan insan yang bertakwa? Silakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara pengerusi Fadil Ustaz Zul Zulkifli Ahmad, Ustaz Fahrul Joy, Tuan Imam Ustaz Burhanuddin, ahli jawatan kuasa masjid, hadirin dan hadirat sekalian. Saya mari masjid ni masjid baru, seronok, nama Andalusia. Dan saya tahu bahagian-sebahagian kita barangkali, siapa yang pernah pergi ke Spain, dia melihat kesan-kesan tamadun Andalus. Andalus tu salah satu nama tempat, tapi dia di banyak lagi kota Cordova dan seumpamanya, barangkali mengambil kegemilangan itu diberi nama masjid Andalusia. Hadirin dan hadirat sekalian, Allah Azza wa Jal ciptakan semua yang ada selain daripada Allah, makhluk Allah ciptakan. Dia ciptakan bumi, kemudian dia pilih di antara bumi yang dicipta itu untuk dia kurniakan kurniaan. Dia pilih Mekah, dia pilih Madinah, dia pilih Baitul Maqdis. Quran kata wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhan kamu mencipta apa yang dia mau dan dia memilihnya. Mekah sama saja dengan bumi lain, Allah cipta belaka. Tak ada kata Malaysia orang lain punya, Mekah je Allah punya. Tak, Mekah Allah punya, Malaysia Allah punya. Bumi Tuhan belaka. Apa lebih Mekah? Bukan lebih pokok dia, pokok lebih kita. Kalau nak kira cantik, cantik kita, pergi New Zealand lagi cantik, pergi Europe cantik. Tapi yang lebih Mekah yang orang pergi ialah kerana limpahan keberkatan Allah Azza wa Jalla. Allah limpahkan berkatnya. Kalau nak kira duduk di Mekah, Abu Jahal duduk Mekah, Abu Lahab duduk Mekah. Kita pergi Mekah, bukan bangla tak baik, bangla pun baik juga, tapi ertinya kadang-kadang kita kata Arab tu kena aku beli baju tadi. Bukan Arab tu, geng bangla kena kita. Dia duduk Mekah, dia tipu kita. Duduk Mekah, kita ni teringat nak pergi Mekah, orang Melayu ni, Allah ni, han tobatlah banyak-banyak ni, dah nak pergi Mekah ni, janganlah duduk cakap yang tak kena, tak kena. Yang sana bukan cakap tak kena, tipu kita terang-terang. Duduk di Mekah, walaupun dia duduk di Mekah, tapi dia tidak mendapat kurniaan limpahan rahmat Tuhan. Kerana dia tidak menyediakan jiwa yang cukup untuk limpahan rahmat tu, walaupun dia ada tempat tu.
Allah mencipta bulan-bulan. Masa Allah yang cipta. Saya selalu kata perkara yang paling ajaib ciptaan Tuhan ini masa. Sebab tu Tuhan ni tak ada dulu dan kemudian. Kita tak boleh fikir sebelum-sebelum Tuhan apa dia. Tak boleh. Pasal Tuhan tak ada. Nothing comes before and after. Pasal Tuhan ni tak ada sebelum kemudian. Sebelum kemudian masa. Dia yang mencipta masa. Sebab tu dia bersumpah wal asr wal fajr wal duha, demi waktu asar, demi waktu fajar, demi waktu duha. Dia bersumpah kerana dia yang cipta. Kita tak boleh sumpah dengan masa. Hanya Tuhan boleh bersumpah dengan masa. Dia yang cipta. Dia cipta masa, dia bubuh kitalah masa. Kita ada kemarin dulu, besok. Allah Ta'ala sebab kita tak boleh tanya dulu sebelum Allah ada. Tak boleh, dia tak ada sebelum. Sebab tu nama Allah huwal awwal wal akhir. Allah yang awal dan yang akhir. Allah satu satu, dia tak ada, dia tak ada sebelum kemudian, dia awal dan akhir. Dia ciptakan masa, dia ciptakan masa. Dia bagi 12 bulan. Kita namakan 12 bulan. Sebelum Nabi Muhammad datang pun masa nanti macam ni lah. Masa zaman orang Arab pun ada Ramadan. Bila Ramadan datang, kita akan masuk bulan Ramadan. Orang yang tak puasa masuk Ramadan. Penduduk Yahudi Israel masuk Ramadan. Semua orang akan melalui Ramadan. Tapi bukan semua yang melalui Ramadan mendapat limpah kurnia daripada kebaikan Ramadan. Allah betul yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dia menciptakan apa yang dia mahu dan dia memilih. Dia pilih Ramadan untuk kita. Tapi kalau dia pilih Ramadan untuk dia berikan limpah kurnia, kalau kita tidak mempunyai jiwa yang bersiap untuk menerima limpah kurnia itu, kita tak dapat. Saya selalu buat contoh. Contoh yang barangkali selalu dengar saya bercakap aneh. Saya kata, kalau semua orang pergi Mekah selesai masalah. Pasal kita orang Malaysia ni macam-macam. Baguslah artis pergi Mekah pun bagus. Bukan kata tak bagus. Kita jangan patah semangat artis nak pergi Mekah pula. Untuk artis pun pergi, tak apalah. Tak, kadang-kadang ramai orang pergi. Orang ada masalah di Malaysia, kena rasuah ke apa, lari pergi bergadu kat Mekah. Ada apa-apa, seolah-olah ada pergi Mekah. Tapi balik, kita tengok tak menjadi. Sebab dia ada duit, dia ada tempat, tapi dia tak ada jiwa yang membolehkan rahmat itu masuk dan diterima. Ada makcik duduk di kampung nak pergi Mekah susah. Orang kata, makcik tak mau pergi umrah. Nak pergi umrah makcik. Dia kata makan pun kaih pagi, makan pagi, kaih petang, makan petang. Tak terbayang dia. Kalau orang tak bawa, kok orang bagi tiket free, pakai tak pergi dia. Tapi doa dia, sekali dia angkat tangan, mustajab. Walaupun dia tak ada tempat yang Allah bagi rahmat, tapi dia ada jiwa yang cukup untuk menerima rahmat. Sebab tu saya buat, selalu buat contoh nak fahamkan tentang Ramadan dan kaitan ini. Saya selalu cakap pada jemaah yang pergi Mekah, saya kata orang dulu nak minum air zam-zam punya susah. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kali pertama minum, dia niat supaya Allah bagi kat dia ilmu seperti Al-Imam Az-Zahabi. Dia suka kat Imam Zahabi. Al-Hafiz Ibn Hajar ni meninggal pada tahun 852 Hijrah. Imam Zahabi, Imam Ali hadis sebelum dia, meninggal pada tahun 748 Hijrah. Dia suka 20 tahun, dan Allah takdirkan memang dia ilmu seperti Zahabi. 20 tahun kemudian dia datang, dia minum pula, dia minta ilmu dia lebih pada Zahabi, dan Allah bagi lebih pada Zahabi. Kata Al-Imam As-Sakhawi, memang ilmu dia lebih pada Zahabi. Berkat, kata dia, minum air zam-zam. Ini pasal sebut Andalus. Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Andalusi. Orang Andalus. Orang Andalus. Dia kata, masa awal aku minum air zam-zam, aku minum air zam-zam, aku niat supaya Allah rezekikan kepada aku ilmu.
Tawaduk dia, dia kata terlupa pula nak niat supaya Allah rezekikan beramal. Maka aku dapati diriku ini cepat boleh ilmu, lambat beramal. Allah rendah diri ulama. Dia kata kalau aku boleh pi minum air zam-zam lagi sekali, ingat-ingat nak minta lah supaya Allah bagi lembut supaya boleh beramal. Artinya payah nak boleh minum, tapi sekali minum mustajab. Kita tiap-tiap tahun minum, boleh pergi beli di kedai, nak-nak yang zam-zam ada kan lah, 10 ringgit sebotol kecil, minum tak jadi. Sebab apa? Ayat ada yang diberkati, dada yang bersedia untuk menerima rahmat tak ada. Ramadhan mai, Ramadhan ada, tapi yang kita tak ada biasanya bukan Ramadhan, bukan buka puasa tak ada. Sahabat Allah, Nabi buka puasa ala rutabat, buka puasa dengan rutab. Kita segala jenis rutab, Iran, Bangla, Syria semua mai. Habis segala rutab, daripada rutab Arab sampai rutab California. Tapi kita tak ada jua yang memustajabkan, yang membenarkan, yang membolehkan takwa masuk. Saya sebelum, saya suka dengan ulasan Al-Imam Al-Munawi bila dia mengulas tentang firman Allah Ta'ala, Ud'uli astajib lakum, doa pada aku, aku mustajab pada kamu. Kata Al-Munawi, asalnya Allah arahkan pada para nabi, bila dia doa saja mustajab, doa mustajab. Kemudian Allah arahkan kepada orang-orang yang berpuasa supaya berdoa, kerana mustajabnya doa para nabi kerana jiwa mereka luhur. Mustajabnya doa orang berpuasa kerana dia telah membersihkan jiwa dia. Saya selalu sebut, nak jadi insan saleh, bertakwa, dia soal hubungan dengan Allah, bukan ustaz, bukan kena jadi ustaz dia soleh. Ramai ustaz tak soleh, tak larang nak ustaz pun. Kadang-kadang saya selalu kata, orang selalu bawa mai, pasal kita mungkin orang kenal, orang terkenal ni bukan tanda dia soleh. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, satu hari dia bawa barang, orang tengok Imam Ahmad bawa barang, orang kesian Imam Ahmad tu, orang pekat-pekat nak tolong dia. Dia menangis, dia kata, nahnu qaumun masakin, kita ni kesian. Law 'allimtu ma 'indi min al-khataya wal-dhunub la hasautum 'ala ra'si bit-turab. Kalau kamu semua tahu dosa dan kesalahanku, nescaya kamu mengambil pasir dan mencampaknya di atas kepalaku. Tawaduk Imam Ahmad. Kita doa kita macam-macam. Sila, ambil bekas saya, minum ke. Kita berbeza. Kita sangka kita bagus. Tapi saya nak cerita ialah, orang saleh, kadang-kadang orang datang jumpa ustaz, tolong tahnik. Saya tahnik ni, tahnik ni bagus, sunnah tahnik. Orang utara panggil belah mulut. Orang selalu umat ke saya, saya kata jangan umat saya. Bawa anak pergi jumpa orang saleh, orang yang baik. Mungkin dia sapu sampah ya, mungkin dia cuci longkang ya, tapi dia saleh, Allah sayang. Mulut dia bagus, akhlak dia bagus, hati dia dekat dengan Allah, Allah sayang. Waisul Qarni jaga kuda ya. Sayyidina Umar minta supaya dia doa untuk Sayyidina Umar. Maka takwa, Allah minta la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kerana puasa, tujuan puasa ialah meluhurkan jiwa. Bila kita bersih, tahan diri daripada kesalahan, tahan daripada makan, tahan daripada cakap, la'allakum, mudah-mudahan kamu bertakwa. Satu lagi poin yang akhir dan saya akan bagi kepada pengusi ialah, Allah bila suruh kita berpuasa, Allah kata apa?
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, ditulis untuk kamu puasa sepertimana ditulis kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Allah boleh kata ditulis, diwajibkan kepada kamu puasa, cukup mudah-mudahan kamu bertakwa. Tapi Allah kata diwajibkan kepada kamu puasa sepertimana diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Allah nak ingatkan kita, kesan puasa yang aku program kat kamu ni, ini bukan baru punya produk. Sejak manusia ada agama Tuhan ni turun, manusia ni dah puasa dah, nak mencucikan diri dia. Para nabi telah berpuasa supaya bila kita berpuasa, pertama kita kata ya ayyuhallazina aman, wahai orang beriman. Orang bukan wahai orang Melayu, wahai orang beriman. Di mana saja ada orang beriman, dia puasa. Kalau kita pergi di negeri yang masyarakat Islam tak ada, kita tengok-tengok ada orang Muslim, dia beriman Ramadan, puasa. Puasa, dia tahu saya Muslim. Kita tahu seruan tu sampai kat dia. Bukan saja dia puasa, orang sebelum kita telah puasa, supaya kita tahu bahawasanya mata rantai agama ini tidak bermula pada hari ini. Agama telah bermula sejak kewujudan manusia, dan kita menyambung warisan beragama, mengabdikan diri pada Allah. Dan kalau kita enggan berpuasa dan mengabdikan diri pada Allah, kita sampah saja dalam dunia ni. Telah melalui program ini manusia-manusia yang tunduk kepada Tuhan. Dan saya suka pinjam kata-kata Said Qutb. Kita sentiasa merasa kecewa apabila kita rasa kita yang memulakan dan mengakhiri perjuangan ini. Tetapi kita akan merasa besar apabila kita tahu bahawasanya perjuangan ini telah dimulakan sejak sekian lama, dan kita hanyalah mata rantai dalam meneruskan perjuangan ini. Amalan Islam yang kita amalkan ini bukan kita saja, telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum daripada kamu. Seperti mana bila kita tawaf, kita teringatkan Ibrahim dan Ismail. Demikian apabila kita berpuasa, kita mengingati seluruh para anbiya yang telah melalui hal ini. Jika kita berduka cita kerana agama, Allah uji kita, kita juga kena mengingati sejarah lepas. Quran kata, akhirnya Quran kata, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Kami, kata Allah, kami tahu bahawasanya benar-benar telah mendukacitakan engkau dengan perkataan-perkataan musuh Islam. Apa yang orang kata kat kau, wahai Muhammad? Mereka sebenarnya bukan dustakan kau, memang jenis keras kepala orang zalim. Allah kata apa? Walaqad kuzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzibu wa uzu. Telah didustai rasul-rasul yang sebelum daripada kamu. Mereka itu sabar di atas apa yang dikenakan, kesakitan yang dikenakan kepada mereka. Tuhan tak akan mengubah agendanya. Tuan-tuan, bila kita dalam agama amal satu benda, kata kita kena, kita sakit, orang buat nanya kita, Allah aku ni, orang buat nanya aku. Nanya tu kena banyak tu juga. Tapi bila orang kata bukan hang saja kena, 20 orang lagi kena. Betul ke? Allah aku ingat aku seorang ya. Tak, rasa lega. Bukan lega tu kerana benda tu jadi terangkat, tapi bila kita kongsi perasaan, kita rasa ringan. Bila Nabi kena, Nabi kena, Nabi rasa berat. Tapi bila Allah beritahu Muhammad, sebenarnya yang kena nanya dengan geng-geng yang lawan Islam ni bukan mula dengan sini.
Semua Nabi sebelum ni pakat kena habis dah. Nabi rasa ringan. Bila kita nak puasa, nak takwa, Allah bagi tahu, ini bukan mula hari ni. Ini mula lama dah. Supaya kita ada semangat. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Terima kasih, Mas. Terima kasih Dr. Mazhar. Tuan-tuan dan puan-puan, rasa tak puas. Doktor pendek sangat. Lagi kita bagi soalan lagi. Muslimin dan muslimat sekalian, habis pusingan pertama. Sebelum saya masuk kepada pusingan kedua, saya suka nak ingatkan bahawa di selepas pusingan ketiga barangkali Ustaz ya, kita bersetuju untuk membuka soalan. Barangkali ada satu dua soalan yang boleh diajukan kepada ahli panel. Nanti saya akan buka masanya, boleh kemukakan soalan insyaAllah. Dan sebelum saya ke pusingan kedua, jadi saya diminta untuk melancarkan pungutan derma untuk masjid kita ni yang belum begitu siap dengan sepenuhnya. Jadi saya lancarkanlah kutipan derma. Mudah-mudahan kita sama-sama untuk menghulurkan sedikit, membantu masjid kita yang indah ini insyaAllah. Muslimin dan muslimat sekalian, sambil-sambil barangkali derma dijalankan, kutipan derma, saya tidak membuang masa, terus kepada Ustaz Farul ya. Ustaz Farul ya. Kalau tadi sudah sebut tentang persiapan, doktor pun dah sebut tentang la'allakum tattaqun, begitu jelas dengan sejarah-sejarahnya. Dalam menghadapi Ramadan Ustaz Farul, kita akan tengok ada kategori-kategori orang berpuasa. Kan ada setengah orang ni dia puasa tak makan saja dan tak minum, mata, tangan, telinga jalan juga. Kan dia disebut dalam agama bahawa ada tingkatannya. Ya, khawasul khawas dan macam-macam lagi. Jadi kategori itu barangkali boleh Ustaz cuba jelaskan kepada kita malam ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara moderator, sahabat ahli panel dan tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Jadi memang kalau kita melihat pada kitab-kitab tradisional ya, ada kategori orang yang berpuasa terbagi pada tiga. Pertama, puasa orang awam. Yang kedua, puasa orang khusus. Dan yang ketiga, khususul khusus. Itu yang selalu kita dengar. Secara ringkasnya, puasa orang awam ialah puasa yang sekadar menahan lapar dan dahaga serta perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, hanya menahan soal makan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari sudut fikh ataupun dari sudut fiqh. Tetapi hati dan jiwa seperti mana yang ditekankan oleh Dr. Mazhar tadi, tak ada. Yang kedua, orang yang berpuasa sebagai orang yang dikata lebih khusus, lebih istimewa, iaitu orang yang di samping menahan diri daripada makan minum dan serta perkara-perkara yang membatalkan puasa, mereka menjaga semua panca indera. Panca indera ni, punch ni artinya lima. Menjaga mata daripada melihat yang haram, menjaga telinga daripada mendengar yang haram, menjaga penciuman anggota lain, semua daripada perkara-perkara yang haram. Ini yang dikatakan puasa khusus. Manakala yang ketiga yang lebih tinggi lagi, kalau diistilahkan yang kedua ni puasa orang soleh lah. Ya. Yeah? Dan puasa yang ketiga, puasa orang muqarrabin, orang yang akhlaknya tinggi dengan Allah, dengan manusia, ialah dia menahan diri bukan setakat panca inderanya ya, tetapi dia menahan fikiran dan rasa hatinya daripada perkara-perkara yang buruk. Artinya puasa juga fikirannya, puasa juga rasa hatinya. Mungkin oleh kerana kita jauh ya, kita merasakan mungkin ada tak orang yang begitu dalam bulan Ramadan. Subhanallah, saya ingin mengingatkan diri saya dan semua bahawa orang-orang yang muqarrabin ini, mereka sibuk beribadat sehingga tidak sempat untuk melakukan maksiat. Artinya pada bulan puasa, pengisian tu terlalu maksimum. Ya, sebab itu kita orang awam ni baru setakat beribadatlah sehingga kita letih untuk melakukan maksiat. Kita ibadah, kita baca
Quran. Kita buat ni supaya letih badan kita. Ada keinginan untuk melakukan maksiat tapi dah letih. Tetapi orang yang mukarrabin ini dia melakukan ibadah-ibadah sehingga penuh begitu, sehingga tak sempat untuk memikirkan maksiat, tak sempat nak merasa perkara-perkara yang negatif. Bayangkan dalam satu riwayat mengatakan Imam Syafi'i menghabiskan khatam Quran pada bulan puasa 60 kali. Hitung panjang kalau riwayat ni sahih, ya, satu hari dua kali khatam. Bayangkan. Jadi kalau kita boleh fikir-fikirkan, tak sempat Imam Syafi'i untuk bercakap benda-benda yang tak elok. Tak sempat berfikir melainkan tadabur ayat-ayat yang dibaca. Tak sempat hatinya untuk merasakan perkara-perkara yang negatif, hasad dengki ataupun perkara-perkara mazmumah yang lain kerana disibukkan dengan ibadah kepada Allah. Jadi inilah lebih kurang kategori apabila kita berpuasa. Tetapi subhanallah, saya ingin mengingatkan diri saya bahawa kategori-kategori ini jangan menyebabkan kita rasa down awal-awal lagi. Kalau kita silap memahaminya, terus kita letakkan diri kita, puasa orang awam lah, mungkin puasa orang soleh sajalah, susahlah kita nak pergi grup yang tidak. Subhanallah, perintah yang dikatakan la'allakum tattaqun ini semua, tak kira orang awam, tak kira orang mana, kita kena ribut untuk bertakwa. Sekali lagi saya katakan, puasa adalah satu proses untuk melahirkan takwa. Artinya takwa tu outcome ataupun output dia. Jadi dengar betul-betul ya, jangan tersilap. Kita berpuasa bukan kerana kita orang baik. Kita berpuasa bukan kita orang yang bertakwa. Tapi kita berpuasa itulah usaha kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Selalunya dalam perbualan biasa ya, dalam kehidupan harian kita, anak hang tu baiklah, kenapa dia solat? Anak hang tu baiklah, kenapa? Kerana dia puasa. Silap. Kita yang dikatakan kita baik ni bukan kerana kita ya, kita berpuasa, tetapi kita berpuasa untuk jadi baik. Selalu saya sebutkan di mana-mana ada kesempatan, kita membuat satu kebaikan bukan kerana kita dah baik, tetapi kita membuat satu kebaikan kerana itulah usaha kita untuk menjadi orang yang baik. Ada wanita datang, "Ustaz, selagi saya tidak menjadi wanita yang soleha, selagi itulah saya tidak nak menutup aurat ataupun bertudung." Salah. Kita bertudung, kita menutup aurat bukan kerana kita dah soleha, tetapi kita bertudung sebagai usaha kita, menutup aurat sebagai usaha kita untuk menjadi wanita yang soleha. Begitu juga dengan berpuasa. Kita berpuasa untuk kita proses untuk menjadi orang yang baik. Sebab tu dalam ibadah kita subhanallah, perlu kita imbangi antara khauf dengan rojak ni. Ya? Khauf ni takut, takut-takut ibadah kita tak diterima. Bayangkan satu cabaran di akhir zaman. Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam bermula dalam keadaan dagang terasing, terpinggir, dia akan berakhir begitu juga. Jadi kita sedang menghadapi jahiliah yang kedua. Kita berdepan dengan pendedahan aurat, kita berdepan dengan pelbagai kejahatan di depan mata kita. Kita sudah mangli, kata orang utara, dengan kejahatan ini. Bagaimana pada bulan puasa kita nak menahan mata kita, nak menahankan pendengaran kita, ketika sudah menjadi budaya kejahatan-kejahatan di sekeliling kita? Ini satu cabaran bagi kita. Kesusahan itu. Jadi takut-takut khauf yang pertama, takut-takut ibadah kita tak diterima. Takut-takut ibadah kita ni ya, Allah Subhanahu Wa Taala tolak kalau ada kerana-kerana yang lain. Itu pertama. Bila kita nak melaksanakan ibadah, kena rasa khauf. Tetapi rasa khauf saja tak boleh bawa kita jauh dalam ibadah. Nanti khauf tu akan menjadi kita sangka buruk. Sangka buruk, husnuz su'uzan, bukan saja kepada diri kita sendiri, tetapi su'uzan kepada Allah. Awal-awal lagi kita dah letak dah barrier ataupun sempadan yang kita tidak boleh pergi dalam ibadah ini. Sebab itu dalam ibadah kena imbangi lagi satu, khauf itu dengan rojak. Rojak ni harap. Harap
Walaupun kita berdosa, tetapi kita sentiasa mengekalkan rasa berdosa ini kerana kita lihat ya kebaikan yang menimbulkan rasa takbur sebenarnya ya tidak bererti apa-apa dibandingkan dengan kejahatan yang menimbulkan rasa sedih. Sebab itu Ibnu Athaillah selalu katakan dalam tulisan-tulisan Al-Hikam yang mengatakan kejahatan yang menimbulkan kesedihan lebih baik daripada kebaikan yang menimbulkan ketakburan. Ya. Jadi apabila kita nak menempuh puasa nanti ada rojak. Mudah-mudahan Allah nilai selangkah kita menuju Allah, Allah datang kepada kita 1000 langkah. Datang kita kepada Allah secara berjalan, Allah datang kita kepada secara berlari. Begitu mafhum dalam sebuah hadis. Jadi artinya kita letak target kita high, iaitu untuk melahirkan orang yang bertakwa. Subhanallah, dalam konteks ini apabila kita nak melahirkan ibadah itu bertepatan dengan tujuannya, maka kita kena jaga dua perkara yang paling penting dalam puasa kita. Perkara itu saya letakkan sebagai dua I. Ya, bila kita nak puasa kita berkesan, kena ingat dua I ini. Mudah saja. I yang pertama mesti ikhlas kerana Allah. Itu tujuan. I yang kedua mesti ittibah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan. Pertama ikhlas, itu tujuan. Sunnah Rasulullah itu jalan. Tidak akan tercapai tujuan melainkan kita melalui jalannya. Sebab itu saya dah katakan, pertama niat puasa kita mesti tepat kerana Allah. Ya, apa yang kita harapkan, keredaan Allah, pengampunan daripada Allah. Bukan soal-soal yang lain, itu benih bagi puasa kita. Jadi kalau saya boleh tamsilkan, minta maaf kalau tamsil ini terlalu mudah, orang kata low class, orang kata. Tetapi dia boleh memahamkan suatu yang kompleks kepada satu yang mudah. Kalau kita nak buat kuih raya ya, ya, pertama kita mesti ada bahan-bahan, ingredient dia. Ya, mesti ada air, mesti ada tepung, mesti ada yang dikatakan gula yang dan sebagainya. Telur, bisa kata. Kemudian bila ada input mesti ada prosesnya. Cara kita adun sampai jadi dough. Kemudian cara kita menguli, cara kita membakarnya, itu proses. Tadi inputnya, prosesnya. Akhirnya ada kuih. Kuih itu ada teksturnya, ada rasa empuk ataupun keras. Ada rasanya sedap atau tidak, ada warnanya yang menarik dan sebagainya. Subhanallah, kita berpuasa begitu juga. Hujungnya untuk lahirkan takwa. Takwa itu apa? Takwa itu waqa atau wiqayah, root word-nya. Ya, artinya orang yang bertakwa, orang yang sangat berhati-hati dan menjaga. Ada precaution, ada prevention. Berhati-hati. Hasil daripada bulan puasa keluar menjadi seorang yang berhati-hati, mengambil metafora daripada pertanyaan Sayyidina Umar Al-Khattab kepada Ubay bin Ka'ab. Tentang apa? Tentang dia yang dikatakan takwa. Subhanallah, Ubay bin Ka'ab memberi jawapan, takwa itu, apabila ditanya oleh Sayyidina Umar, takwa itu apa? Kata Ubay bin Ka'ab, takwa itu seolah-olah kita berjalan di satu jalan yang dipenuhi oleh duri-duri. Sekiranya jalan yang kita nak lalui penuh diri, kita akan berhati-hati, menjaga sungguh agar tidak terpijak. Artinya orang yang bertakwa selepas daripada keluar daripada bulan Ramadan, orang yang sangat berhati-hati dengan hukum hakam Allah ini. Dia nak makan, dia tengok ingredient dia. Ini halal atau tidak? Dia nak bermuamalat di bank, ini konvensional ataupun apa ni, Islam? Dia nak hantar anak dia, ini tarbiyah bagaimana, ada tarbiyah ruhiyah iman atau tidak? Dia nak berpakaian, ini menutup aurat atau tidak? Orang yang bertakwa artinya sifir kehidupannya sentiasa dipantau oleh lima hukum. Halal yang wajib, kemudian kita tengok yang haram, kemudian yang sunat, kemudian yang makruh, yang harus. Sentiasa memantau. Dia tidak ada dalam kehidupan kita ini yang dikatakan membujur lalu, melintang, sapu. Tak ada. Ya? Sebab itu kadang-kadang orang yang tidak faham Islam, yang jiwanya tidak bersedia, dia rasa hukum hakam daripada Allah ni nanti mengekang, menyekat dia. Orang lain kalau keluar negeri dan sebagainya boleh makan dengan mudah, solat tak payah apa dan sebagainya. Orang Islam tetap kena solat dalam keadaan macam mana, kena jaga halal dan haram. Subhanallah, sebagai hamba Allah,
kita anggap hukum hakam daripada Allah ni bukan satu sekatan pada pergerakan kita. Sebaik-baiknya, sebaliknya, hukum hakam daripada Allah ni satu kawalan dalam kehidupan kita. Ada bezanya antara sekatan dan kawalan. Kalau kita lalu di atas jalan raya, ada tanda lampu hijau, kuning, merah. Di sana ada tanda hak laju. Orang tak siuman saja merasakan tanda-tanda di atas jalan raya ini sebagai satu sekatan pada pergerakannya. Itu bukan satu sekatan, tetapi satu kawalan untuk menyelamatkan kita. Inilah orang yang bertakwa, hasil keluar daripada dalam bertakwa. Apabila dia lihat di dalam bulan Ramadan, dua ayat ini yang penting sekali. Jadi akhirnya cuba kita lihat, apabila kita nak melahirkan yang dikatakan sampai ke peringkat ketiga itu, kita kena bermula. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak menilai efek, tetapi Allah menilai bagi kita effort. Effort tu usaha, efek tu kesan. Artinya apa? Bila dikatakan madrasah takwa dalam bulan Ramadan ini, Allah bukan saja nilai di hujung jalan, tetapi apabila sebaik saja kita melalui jalan itu, Allah dah nilai. Ini penting supaya kita tidak kecewa nanti. Apa kita nak melalui? Tidak, Allah dah bagi harapan pada kita. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang benar-benar di jalan kami, ya, iaitu di jalan takwa ini, Allah akan tunjukkan, berikan petunjuk-petunjuk. Syaratnya kita bersungguh-sungguh. Sebab tu pada bulan Ramadan nanti, jangan letakkan kategori-kategori ini suatu yang menyebabkan kita down, tetapi sebenarnya untuk kita bersemangat lagi. Pesan daripada Rasulullah sebagai penutup bicara pada pusingan ini, dalam soal dunia, hendaklah kita lihat orang di bawah kita. Ya, yeah? Kalau kita miskin, ada orang yang fakir. Selalu dikatakan bahawa dalam kesusahan dunia, tengok orang yang lebih susah bersama dengan kita tadi, ya, yeah? Terasa ringan. Ya, yeah? Selalu dikatakan kalau kita berjalan tidak berkasut, tengok orang ada berjalan tidak berkaki. Jadi timbul rasa syukur dalam hati kita. Ini soal dunia. Sebab tu untuk kita tenang dalam hidup kita, mudah-mudahan kita diberi kaya hati. Antara sifat orang bertakwa, kaya hati. Syukur bila ada dapat nikmat, sabar apabila diuji dengan musibah. Ini yang dikata syukur. Sebab itu untuk ketenangan nanti keluar daripada madrasah Ramadan, kita akan lebih tenang sebab kita akan hitung kesyukuran kita. Kita tidak akan lagi menghitung kesukaran kita. Subhanallah, bila kita hitung kesyukuran kita, banyak yang kita ada. Jangan fikirkan apa yang tidak ada. Ini di dalam kita dalam bulan Ramadan sepatutnya mendidik jiwa takwa begitu. Lihat orang yang di bawah kita. Kita serba ada. Tetapi dalam soal ibadah, ketaatan, ubudiah, kita kena lihat orang di atas kita. Subhanallah, bila kita lihat orang di atas kita, barulah kita rasa jauh ketinggalan dan timbul dalam hati kita nak berlumba sama-sama. Fastabiqul khairat. Hum rijal wa ana rijal. Kata dalam, awak lelaki, saya lelaki. Kalau awak boleh jadi soleh, saya juga boleh jadi soleh. Kalau awak menjadi orang yang bertakwa, kita boleh jadi juga orang bertakwa. Kita tak boleh kata, siapalah saya ni dibanding dengan imam ni. Memang salah satu. Tetapi kita kena ada yang dikatakan self-esteem, yang kita nak menuruti jejak jalan mereka. Sebab tu kita lihat orang di atas kita, puasa mereka macam mana, tadarus mereka macam mana, itikaf mereka macam mana, supaya nantinya kita merasa gairah untuk melakukan kebaikan. Subhanallah, dalam hidup apabila kita melihat di sudut dunia orang yang di bawah kita, melihat di sudut ibadah dan ketaatan orang di atas kita, hidup kita akan tenang. Subhanallah, kerusi yang dikatakan kerusi takwa bukan macam kerusi pemimpin yang panas orang tak. Kerusi takwa terbuka untuk kita. Subhanallah, syurga tu seluas luasnya, tak boleh masuk seorang, masuk ramai-ramai. Sebab itu mudah-mudahan apabila datang bulan Ramadan nanti, bukan saja kita compete each other, bersaing untuk yang dikatakan fastabiqul kharat, tetapi kita complete ataupun kita bersama-sama melengkapi antara satu sama lain. Pegang tangan saudara kita, pegang tangan isteri dan anak-anak kita,
Mari kita lalui jalan takwa ini bersama-sama dengan orang yang tersayang. Tidak ada jalan yang panjang sekiranya kita lalui dengan orang yang tersayang. Inilah jalan takwa. Saya kembalikan kepada pengerusi. Terima kasih Ustaz Farul. Alhamdulillah, muslimin muslimat sekalian, saya dapat ambil yang hujung itu. Kalau dunia, tengok ke bawah. Kalau akhirat, tengok ke atas. Bukan soal puasanya sahaja. Kalau dia gaji RM500 sahaja, boleh masukkan dalam tabung tu RM10. Bagaimana saya yang gaji RM10,000 tiba-tiba RM1 sahaja? Ha, contohlah. Tapi apapun, keikhlasan itulah yang utama. Baik, muslimin muslimat sekalian, Dr. Mazhar, saya nak teruskan terus. Dr. Mazhar, dalam konteks kita berpuasa ini kan, kita nak tengok bagaimana puasa itu boleh melahirkan insan cemerlang, insan kelas pertama dalam konteks kita hari ini. Bagaimana puasa boleh mencongkilkan manusia seperti ini? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ingin sentuh soalan itu pada satu sudut. Kadang-kadang pada dalam kita melalui sekarang ni dunia nak menuju kelas pertama, dan banyak penceramah agama, penceramah motivasi dan seumpamanya. Kadang-kadang kita kaitkan perkara-perkara yang seperti yang disebut oleh ahli panel tadi, kita cari pada sudut yang tidak betul. Kita berpuasa kerana kita, macam orang kata, orang puasa kerana nak sihat. Umpamanya, dia bukan puasa kerana nak sihat, kerana nak kurus. Hadis sumu tasihu tu, hadis itu tak sahih. Hadis itu tidak sahih. Puasa lah kerana kamu sihat, hadis itu tidak sahih. Kita puasa kerana Allah perintahkan kita puasa. Bila dia suruh kita stop, kita stop. Kalau nak kira, nak bagi kita kata aku nak puasa hak hebat lagi, hampa buka pukul 7:30, aku buka 9:30. Tak boleh. Jadi syiah dia buka masa insya buka tengah malam mau buka, tak boleh pakai. Bila dia suruh kita break, kita break. Dia suruh kita stop makan, kita stop. Kerana tu misi ni ialah kepatuhan. Nak jadikan insan yang patuh. Patuh ni bukan patuh tak makannya, patuh juga bila disuruh makan. Sebab itu kecemerlangan yang disebut, nak jadi insan cemerlang, yang pertama kita mesti jadi manusia yang betul dalam pengurusan diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Antara perkara yang mesti kita betulkan ialah soal ibadah. Saya ambil soal puasa. Bila kita mula puasa? Kita mula puasa apabila terbitnya fajar. Yang ni masuknya waktu subuh kita berpuasa. Nabi kata dalam hadis, inna bilala yu'adzin bil-lail, kulu washrabu hatta yu'adzin ibnu ummi maktum, fa innahu la yu'adzin hatta yatla' al-fajr. Dalam hadis Bukhari riwayat Aisyah, Nabi kata makan dan minum. Nabi kata sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam. Bilal azan pada waktu malam. Pasal azan subuh zaman Nabi ada dua. Satu azan sebelum masuk waktu, macam kita pergi Mekah kan, kita dengar dia azan dulu. Hak tu kita bangkit-bangkit nak pergi semain, tak dak lagi. Saat lagi bila masuk waktu dia azan lagi sekali, hak tu tanda masuk waktu. Azan yang awal tu nak suruh kita bangkit. Kita kadang-kadang kita tinggalkan sunnah tu, kadang-kadang taklah kan wajib, tapi kita ada cacat sikit lah. Kita pun terkejut bangkit, pipi masjid, Tok Imam dah nak jumpa Tok Imam nak keluar lah. Hang baru mai lah, baru terkejut lah. Tapi Nabi dia bang dulu. Orang bangkit, lepas semua tak kira dia bang pula. Lepas tu baru orang mai sembahyang. Hak kedua, Nabi kata sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam.
kamu makan dan minumlah sehingga Abdullah ibnu Ummi Maktum, sahabat Nabi yang buta, sehingga Abdullah ibnu Ummi Maktum azan. Karena dia tak akan azan melainkan setelah masuk fajar. Kita kadang-kadang bangkit-bangkit waktu dah ada lagi, kita makan sok dulu. Tak mau dah, lambat dah ni. Sunnah makan sok. Aku tak mau makan sok, nak bagi kuat, nak betul-betul puasa ni. Tak boleh. Tak sunnah. Sunnah makan sahur. Makan pun dapat pahala. Pasal ikut peraturan. Bukan saja berhenti makan dapat pahala. Makan dapat pahala. Kemudian kita puasa dengan disiplin, kita dapat pahala. Bila azan masuk waktu maghrib, kita disuruh berbuka puasa. Kita menyegerakan ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka puasa, dapat pahala. Kau kata ni hampa buka lah dulu ni, aku nak pergi buat kerja-kerja ni, tak selesai ke ni. Tak boleh. Makruh menyanggihi sunnah. Kalau sengaja nak bagi lewat, nak menyanggihi sunnah, boleh bawa pada haram. Tapi kalau kerana kita bukanlah nak lewat sunnah, duduk saja, duduk melewat kes lain, jadi makruh. Maka kita kena pergi makan, dapat pahala. Apa agama didik? Agama didik supaya ini satu peraturan yang hidup mesti ikut. Disiplin dengan Tuhan. Tuhan kata makan-makan, Tuhan kata stop, kita stop. Dan rahmatnya agama, luasnya rahmat Tuhan, makan pun dapat pahala. Dah rezeki dia bagi, dia bagi pahala lagi. Buka puasa, Nabi buka puasa dengan rutab. Rutab tu apa? Yang tamar, yang masak ranum tu. Nak masak. Kalau dia dah masak nak kecut, dia jadi, dia panggil tamar. Arab sebelum tu dia panggil balah. Balah ni hak kita pergi negeri Mekah, kita duk tengok. Bersabut gitu kan, balah. Kemudian dia jadi rutab. Nabi makan dengan rutab. Tak ada rutab, Nabi dengan tamar. Tak ada tamar, hasawat minal ma', Nabi minum air. Ikut Nabi sunnah. Ada air zam-zam, ada rutab. Mana dulu nak dahulukan? Walaupun air zam-zam bagus air zam-zam, tapi Nabi buka dengan rutab lah. Buka dengan rutab lah. Sunnah. Kata air zam-zam bagus lagi. Selama orang tak temikai bagus. Dah. Bagus lah temikai tu, bukan kata tak bagus. Tapi ada rutab. Tapi dah, kalau ada orang tak makan tuk kurma, ialah agama pun tak wajib kan. Tapi nak ceritanya bagaimana agama cuba atur peraturan supaya manusia ada peraturan dalam hidup. Manusia ada peraturan dalam hidup. Kita pun heran banyak program yang Allah susun supaya ikut-ikut. Orang Islam paling disiplin lah dalam dunia ni, paling disiplin. Nak semayang, bukan boleh semayang lah Islam ni. Kena bersih pergi ambil uduk. Bangkit-bangkit tidur, terus pergi, tak boleh. Bangkit-bangkit tidur, pergi cucur, colok, pergi tak. Itu bukan semayang Islam. Kena pergi, kalau wajib mandi, mandi wajib dulu. Lepas tu kena ambil uduk, bersih, baru menghadap Tuhan. Nak kira patut-patut masjid Islam, tandas paling bersih. Nak kira tempat rumah orang Islam paling bersih, bukan boleh semayang tak tentu kalau. Tapi tuan-tuan pergi tengok negeri orang Islam, mu paling kotor. Yang kata agama tidak, agama itu tak membentuk manusia. Dia punya ruh syariah, dia panggil. The spirit of syariah. Malaysia ni negara kita kata pun tak guna, tapi kira boleh kat okey lah sikit kan. Pergi Indonesia, banding dengan negeri, bukan kata nak puji orang putih, orang putih bersih. Orang kata orang putih wah, pitandah pun tak guna, yang pakai istinja orang kertas. Tapi pitandah dia bersih daripada kita. Kita hak yang guna air tu masuk pun tak boleh. Teruk. Kita teruk. Pakaian kita, negeri kita, sungai kita,
Kita air penting. Kalau bahas-bahas air ni, Allah, air mutlak, air musta'mal, air ni, air yang ni tak boleh ambil, punya banyak syarat nak ambil wuduk tu pun. Tapi yang bagi air jadi kotak kita, negeri dia orang bagi air bersih. Saya nak cerita, agama datangkan Allah, walaupun datang benda ta'abudi, benda untuk kita ibadat kepada dia, tapi dia nak didik kita supaya kita jadi elok dalam hidup ni. Bila dah mari puasa, dia nak didik kita supaya jaga mulut kita, jangan duk pi sedekah pahala kita bagi ke orang. Kadang-kadang kawan kita boleh kata, aku ingat nak maki dah, nanti tunggu. Nanti tak, kita bagi habis puasa lah, sekejap buka puasa main jumpa aku lain. Kita kata, memang kata, lepas buka puasa aku cerita. Dia ingat lepas buka puasa tu malaikat lain main, dia lupa cerita tadi. Kita, saya ingat ini soal bagaimana kita melihat peranan agama dalam kehidupan. Nabi datang bawa peraturan dalam hidup supaya manusia jadi elok, Muslim jadi elok. Tapi bagaimana puasa nak bentuk kita? Hanya orang yang berpuasa lillahi ta'ala, kerana Allah ta'ala. Hatta kalau kita buka, tuan-tuan, dalam hadis Bukhari, Nabi tengok orang puasa pitam, tak tahan, dia musafir. Ada orang kata, tengok Nabi bulan puasa berjihad, berperang dalam keadaan puasa. Saya nak beritahu dari segi faktanya, sahabat yang pergi perang masa bulan puasa, Nabi bagi peluang buka. Bukan semua puasa, sebahagian kami puasa, sebahagian kami buka. Yang berpuasa tidak mencerca yang berbuka, yang berbuka tidak mencerca yang berpuasa. Bulan Ramadan, Nabi tengok orang berpuasa pitam, pitam. Duk tahan ni, dia musafir, tahan-tahan juga, pitam. Nabi tengok pasal apa? Dia kata dia puasa. Puasa. Nabi kata, laisa minal bir as-sawmu fis safar. Bukan satu yang baik puasa masa musafir. Bukan semua musafir, musafir sampai pitam ni tu. Itu yang dulu saya kata, driver bus bulan puasa, kalau dia puasa sampai terjun gaung, dia buka. Kalau tidak 46 lagi mati dengan dia sekali. Bulan puasa, dia boleh buka. Kerana orang yang bermusafir, dia beri peluang oleh agama untuk sakit dan musafir, boleh berbuka. Berbuka itu pun arahan agama. Nabi larang dia itu, kerana dia puasa sampai pitam. Nak tunjuk bagaimana agama yang penuh dengan kemaslahatan, agama yang penuh dengan kebaikan untuk manusia. Kemudian Allah sebut tentang puasa, Allah kata yuridu, bila Allah benarkan kita buka puasa, orang sakit, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar, siapa yang sakit, musafir, ganti hari lain. Akhirnya Allah kata apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tuhan mahu kamu senang, Tuhan tak mahu kamu susah. Tuan-tuan, hadirin dan hadirat sekalian, kita puasa bukan kata kok Allah Ta'ala untung seduit pun tak ada. Kita semayang pun Tuhan tak untung. Tuhan tidak mendapat apa manfaat daripada ibadat kita. Kerana fa'innallaha ghaniyun hamid. Sebab tu Quran kata, wa man kafara fa'innallaha ghaniyun hamid. Sesiapa yang kufur, sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Kerana bukan semua orang kaya terpuji. Itu Quran gabungkan, dia panggil qiran dalam tafsir. Ada orang kaya tak terpuji. Allah kaya dan terpuji, maha kaya dan terpuji. Kalau semua orang tak puasa pun, tak ada apa yang merugikan kerajaan Tuhan. Kalau semua orang puasa pun, ku Allah Ta'ala bertambah besar, tak ada. Kerana dia dah cukup maha besar dan tidak memerlukan. Puasa kebaikannya hanya balik kepada kita. Kebaikannya hanya balik kepada kita. Maka sebab itu Allah Ta'ala banyak program untuk diri ini, manusia ni. Dia suruh kita semayang. Kita bila kita semayang, Allahu Akbar, kan? Tiap-tiap hari masa mula-mula masuk Islam, setengah saudara, sebab tu orang yang bagus, orang yang mula-mula masuk Islam, dia pun fokus. Dia ni akal yang fokus. Tuan-tuan tahu, tuan-tuan, semua boleh bawa, ada semua ada lesen kereta kan?
yang tak ada tu senyap-senyap. Kira semua ada lesen kereta. Masa awal kita bawa kereta macam mana? Fokus. Tintin sebelah kawan kita anak. Siapa dia tu? Cik, kita tak tengok. Depan tengok. Tengok depan. Kita tak tahu ke kanan. Sebab fokus jaga keselamatan. Lama dah bawa tu dia main handphone. Oh dia. Siapa mesej? Hello. Kita dah tak fokus. Bam, kita langgar orang. Akal yang fokus ialah biasanya akal apa minda yang awal. Manusia masa awal dapat hidayah bagus. Masa awal solat bagus. Allah Taala tahu tabiat manusia suka bosan. Lalu dia perbagaikan solat. Dia perbagaikan ibadat. Solat saja mungkin ada orang sembahyang slow, tapi bila mai bulan puasa semangat. Semangat baru nak ibadat. Musim awal, hari pertama, hari kedua, sampai hari kelima, hari ke-10, penuh masjid. Pertengahan mula korang lah. Dia semangat korang balik. Tapi Allah buat program supaya nak jadikan manusia mai. Jemput mai. Mungkin dia dah semayang, dia berasa lama dah biasa. Mai puasa pula Ramadan, dia dah rasa lain. Tuhan ni punya pujuk manusia. Dia buat program haji. Boleh je kalau nak kira buat Kaabah tu. Macam tu kita boleh buat kat Malaysia, canggih lagi. Tak boleh, hak di negeri kita tak pakai. Kena belanja pi sana, ada perjalanan. Orang berkata nak pi lah ni, nak pi tanah suci. Allah, 5 bulan lagi nak pi, cerita dah kat orang. Semangat. Tengok Kaabah, Allah ayat mata turun. Hak banglo, hak duk tipu kita tu, tengok tak ada apa, duk tengok kasut siapa pula dia nak kebas. Baca dia lama. Oleh kerana manusia ada tabiat bosan, Allah tukar program, sentiasa tukar program. Mai setahun ada satu Ramadan, mari ada hari raya, ada terawih, ada semayang subuh. Dia berbagai-bagai program. Sebab tu hatta kita kena belajar solat macam-macam. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah kathira. Nabi baca Allahu Akbar. Allah, Nabi baca Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Banyak bacaan Nabi. Iftitah tu pun ada berapa jenis Nabi baca. Masa Nabi sujud, banyak bacaan Nabi. Kita subhana rabbil a'la. Okeylah, itu salah satu bacaan Nabi. Nabi juga baca lain, baca bacaan-bacaan yang lain. Yang mana apabila kita baca, kita akan tambah satu perasaan baru. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Sami Allahu liman, rabbana lakal hamd, hamdan tayyiban mubarakan. Sebab tu kita pergi baca, tengok sunnah Nabi. Nabi ajak dalam sujud ada apa bacaan, dan rukuk ada baca bacaan, supaya manusia bila bertukar-tukar angin, dia ada pembaharuan di dalam jiwa dia. Maka program Ramadan dia tak boleh main 12 bulan. Kalau dia main 12 bulan, pakat tak puasa habis. Terawih pun tak ada siapa buat, tinggal dia main sebulan dalam 12. Kerana Allah Ta'ala nak memprogramkan kita dengan satu program yang hebat. Terima kasih Musi. Terima kasih Doktor. Alhamdulillah, jelas sekali. Itulah puasa yang pasti boleh melahirkan insan-insan yang cemerlang, insyaAllah. Muslimin dan muslimat sekalian, sebelum kita masuk kepada pusingan terakhir lah, ya, pusingan ketiga. Jadi saya dah janji tadi, saya nak buka ruang lah untuk tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada kemusykilan ataupun pendapat yang nak diluahkan malam ni. Kebetulan kita bersama dengan ahli panel, bukan senang tuan-tuan nak bawa dua-dua ni kan, tapi bertuah lah. Masjid punya kerjasama punya kuat sehingga dapat bawa dua-dua ahli panel ni. Jadi saya tak pastilah ada mikrofon ke di bawah. Saya buka sekarang soalan, kalau ada yang berminat untuk mengemukakan soalan, silakan. Ada kot lah. Ahli panel bersedia, insyaAllah. Kita pun tidaklah nak buka terlampau lama sangat, tapi kita masih ada masa lagi. Ahli panel bersetuju untuk melayan kalau ada. Yang mana tahu dok tengok Dr. Mazhar sedia tapi tak sempat nak berdepan, tak sempat nak kemukakan satu dua pertanyaan. Malam ni insyaAllah
Allah Ta'ala bagi cuaca pun yang baik malam ni, alhamdulillah, tak ada ketak dah takut. InsyaAllah apa nak jadi ni, apa nak jadi. Allahu Akbar, cukup bagus. Silakan tuan-tuan dan puan-puan kalau ada satu dua soalan. Ya. Kalau tidak ada, tak upayalah. Saya tidak paksa tuan-tuan. Baiklah, kita terus kepada Ustaz Farul lah, ya, untuk di penghujung ni. Ya, selepas ni kalau ada tak apa, kita kita bagi. Jadi kita balik kepada Ustaz Farul. Ustaz dah, kita cerita tentang inilah barangkali Ramadan terakhir. Ya, kalau tahun depan jumpa lagi, alhamdulillah. Tapi kita anggap saja seolah-olah inilah yang terakhir. Kalau inilah yang terakhir, apa sekalipun kalau ini terakhir, barangkali kita buat yang terbaiklah barangkali. Apa kata-kata azimat, pesanan yang barangkali boleh Ustaz kongsikan? Silakan. Terima kasih yang berbahagia Tuan Pengerusi, sahabat ahli panel, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati. Puasa atau Ramadan yang akan kita lalui insya-Allah 5-6 hari lagi lebih kurang, ya, iaitu 1434 Hijrah. Belum tentu kita sampai. Kalau dikatakan Ramadan yang terakhir, mungkin yang terakhir tu 1433 sebelum ni. Sebab belum tentu lagi kita sampai ke 1434 Hijrah. Namun doa kita, insya-Allah mudah-mudahan kita sampai pada Ramadan 1434 Hijrah ini. Dalam dorongan untuk kita beribadah, salah satu untuk meningkatkan kesungguhan dan konsisten ataupun istiqamah kita ialah kita merasakan dalam hati kita, kita tarbiyah supaya merasakan itulah ibadah yang terakhir. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya secara ringkas, sallu solatan wida, semayanglah kamu seolah-olah semayang terakhir, semayang perpisahan. Jadi bila kita rasa solat itu adalah solat yang terakhir, bayangkan kita tahulah, katalah solat subuh nanti solat yang terakhir, lepas tu tak sempat lagi untuk kita solat zuhur, maka solat subuh itu bagaimana perasaan kita? Tentulah kita ada khusyuk, ada khauf, ada haya, ada haibah, ya, iaitu intipati elemen-elemen khusyuk di dalam solat itu. Jadi begitu juga Ramadan ini, kita nak sematkan dalam diri kita Ramadan ini mungkin Ramadan yang terakhir, maka untuk itu kita seluruh fokus fikiran kita, jiwa kita, perasaan kita, material kita, fizikal kita, semuanya untuk kita laksanakan Ramadan ini Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Itu yang pertama. Cuma dalam kehidupan ini, subhanallah, yang dirasakan roh agama itu, seperti yang kata, substance agama itu kadang-kadang insya-Allah bertambah apa? Bertambah pudar. Selalu dikatakan Islam adalah agama yang paling banyak disalah tafsirkan, bukan saja oleh orang bukan Islam, tetapi oleh orang Islam sendiri. Sebab tu Maulana Maududi dia terpaksa buat satu buku, Understanding of Islam, memahami balik Islam. Kita tahu Islam tetapi kita tak yufaqihu fiddin, memahami agama. Saya ada terbaca, ya, ungkapan yang masa muda-muda dulu, dia kata apa? Islam is a living religion but with dead followers. Islam adalah agama yang hidup, a living religion but with dead followers. Whereas Christian is a dead religion. Agama Christian dead. Dia hanya ajaran kerohanian. Dia tak ada muamalat. Dia tak ada sistem hidup, sistem ekonomi dan sebagainya, tak ada. Tetapi apa? With living followers. Cuba kita tengok bagaimana ibadah-ibadah kita. Sebelum saya lihat solat, kita buat contoh. Puasa kita lihat solat. Ada terbaca dalam buku-buku mana dikatakan kucing di kuil ashram. Tengok, ya, kita tengok bagaimana kadang-kadang amalan dalam satu agama jadi ritual, jadi adat, tetapi kosong nilai roh dia. Ya, cerita ni macam ni, ya. Ada satu kuil dan ada satu ketua sami. Ketua sami ni apabila dia nak menyembah berhala yang di tengah kuil itu,
dia akan selalu diganggu oleh kucing. Kucing yang kesayangan dia, bila dia nak menyembah aja, kucing ini datang naik atas riba dan sebagainya. Lusa. Terganggu konsentrasi dia. Akhirnya ketua Sami ini ambil tali dan ikat kucing ini di tiang kuil. Begitulah setiap kali dia nak menyembah berhala di tengah kuil ini, dia akan ikat kucing ini di tiang itu. Lama kelamaan bertahun-tahun, ketua Sami mati. Lantik ketua Sami baru, tapi kucing belum mati. Kucing yang sama diikat juga, ditambat juga di. Bertahun-tahun kemudian, kucing mati, cari kucing baru. Dan setiap kali ketua Sami nak menyembah, diikat kucing di tiang. Akhirnya terbinalah satu ritual dalam agama ini, setiap kali ketua Sami nak menyembah berhala, mesti cari seekor kucing dan ikat di tiang. Sebenarnya ini bukan berlaku pada agama-agama yang lain, termasuk dalam agama Islam. Kita dalam bulan puasa contohnya, kita siam, kita menahan nafsu. Tetapi sebaliknya orang Melayu mengempang nafsu. Nafsu itu diempang macam air. Lepas saja buka puasa, dilepaskan. Subhanallah, nafsu bukan terlatih, terdidik, jadi lemah. Tetapi makin kuat jadinya. Ini ritual agama. Kita menyembah agama atau menyembah Allah. Pergi kita lihat, kita pergi ke Mekah, kita lihat berebut-rebut, bertumbuk-tumbuk, sampai tendang terpelanting nak cium Hajarul Aswad. Kalau Muhajirin dan Ansar ada pada waktu itu, mereka akan menangis. Mengapa umat ini begitu berebut-rebut nak buat satu perkara yang sunat hingga ukhwah terabai? Sedangkan orang Muhajirin dan Ansar, mereka korbankan kebun mereka, rumah mereka. Hatta dalam sejarah mengatakan, isteri kalau ada lebih nak bagi kepada Muhajirin, apatah lagi untuk mencium Hajarul Aswad itu. Ini kita tidak memahami agama. Subhanallah, cuba kita lihat pada bulan puasa kita, ketika kita berada di bilik air, contoh dah besar-besar macam ni, masuk air ke dalam mulut, tak ada siapa dalam bilik air, orang lain tak ada, kita seorang, kita akan luahkan, kita jaga puasa kita. Tetapi orang yang sama ketika dia jadi accountant, dia jadi orang yang ditugaskan menjaga perbendaharaan negara, amanah masyarakat, rasuah buat. Setitis air bulan puasa dia tak minum, tetapi rasuah habis. Subhanallah, saya ingin mengingatkan apa yang dikatakan oleh Dr. Mazhar tadi. Setiap tahun dibuat bancian statistik 20 negara yang paling bersih di dunia. Tak pernah sebuah negara Islam pun masuk dalam 20 negara itu. Kita kata an-nazafah ataupun kebersihan tu daripada iman. Tapi ritual tidak ada substan, kita tak faham. Di mana tempat kita? Di antara 10 negara yang paling tinggi rasuah, di situ termasuk ramai negara-negara umat Islam. Jadi di mana kita? Jadi di sini cuba kita lihat tujuan kita berpuasa untuk takwa. Takwa itu God fear atau feeling of God in you. Terasa Allah sentiasa mengawasi kita. Dan takwa ini suatu yang dikata intangible, tak ketara, tapi dapat dirasai oleh hati. Cuma takwa ini dalam segi ilmunya, dia mesti melahirkan dua perkara. Dua perkara ni observable dan measurable. Boleh dilihat dan boleh disukat. Dua perkara ini. Jadi kita lihat dalam puasa kita nanti, kita dah mula daripada awal lagi kita target. Seperti mana kita tanam pokok, kita dah target. Ini pokok durian, nak hasil buah durian, kita dah nampak. Ini pokok rambutan, kita dah nampak buah rambutan. Jangan tanam pokok saja-saja je, tak tahu apa buah yang nak hasil. Orang Barat kata apa? Begin with the end in mind. Bermula dengan satu pengakhiran dalam fikiran kita. Dan ini Allah tarbiah dalam Al-Quran. Walaupun syurga itu tak dapat dibayangkan dengan mata, tak dapat dibayangkan dengan pendengaran kita, lebih syurga itu daripada segala-galanya, namun di dalam Al-Quran diceritakan perincian tentang syurga. Mintah tial anhar, bagaimana makanan di dalam syurga, bagaimana wildan penyelayan syurga, macam mana bidadari yang bermata jeli dan sebagainya. Supaya apa? Ketika kita beribadah di dunia ini, kita sanggup berpenat. Ya, dunia tempat kita berpenat, akhirat tempat kita berehat.
al jannatu rahatuna. Ini yang kita kata kita nak mulakan, ya. Pertama, takwa mesti melahirkan akhlak. Dalam Al-Quran, bertakwalah kamu dan buat baik kepada manusia. Artinya akhlak itu ketara. Akhlak itu apa? Ibnu Maskawih ataupun Imam Madzali mengatakan akhlak itu perbuatan baik yang boleh dilahirkan mudah tanpa melibatkan pertimbangan fikiran lagi. Autopilot, automatic. Tak boleh, tak payah fikir-fikir berdasarkan ilmu sebab dah serasi dan sebati. Contoh, kalau ada orang susah, kita fikir-fikir nak tolong ke nak tolong atau tidak tolong. Bila nak tolong, kita nak bagi berapa? RM10 ke RM5? Itu bukan akhlak, itu hanya perbuatan baik. Yang dikatakan akhlak tu kita nampak je orang susah, keluar apa yang ada, tangan kanan hingga tangan kiri tak tahu. Ini dikatakan akhlak. Subhanallah, ini buah yang kita nak datang daripada puasa. Sebab dalam sejarah dilihat hadis bagaimana seorang perempuan yang malamnya tahajud qiyamul lail, yang siangnya puasa sunat, ada satu kesalahan orang perempuan ini. Lidahnya sering menyakiti hati jirannya. Bila ditanya kepada Rasulullah, apa jawapan? La khaira fiha wa hiya min ahlinar. Tak ada kebaikan bagi wanita ni, dia ahli neraka. Kenapa? Kerana dia beribadah, banyak puasanya, banyak solatnya, tetapi tidak berbuah. Apa gunanya kita tanam 100 pokok rambutan tapi satu pun tak berbuah? Biar tanam satu tetapi berbuah. Ini mengingatkan kita kepada itikaf Ibnu Abbas. Ibnu Abbas paman atau bapa saudara Rasulullah. Ya. Bila 10 yang terakhir, Rasulullah tak pernah meninggalkan ibadah ini, iaitu itikaf 10 terakhir bulan Ramadan. Ibnu Abbas duduk di dalam masjid. Dia duduk itikaf tak keluar. Tiba-tiba seorang lelaki datang dengan wajah yang sugul, hiba, sedih. Subhanallah, orang mukmin sangat sensitif dengan mukmin yang lain. Bila Ibnu Abbas tengok, Ibnu Abbas tanya, mengapa engkau sedih? Lelaki itu berkata, aku berhutang dan tiba sudah waktunya untuk membayar, tetapi aku tidak punya untuk melunaskan. Ibnu Abbas kata, boleh tak aku berjumpa orang tu bagi pihak kamu? Contohnya, rekomenlah untuk bagi tempoh dan sebagainya. Sanggupkah kamu? Subhanallah, Ibnu Abbas waktu tu orang yang terkenal. Ini orang besar ni di sisi Allah, seorang sahabat. Jadi bila lelaki itu mendapat jaminan Ibnu Abbas, mesti orang yang dia berhutang tu mesti orang kata malu Allah lah, ini orang baik. Ibnu Abbas pun pakai kasut dia nak keluar daripada masjid. Oh, orang dalam masjid, engkau akan batalkan itikaf itu ke? Batalkah itikaf tu kalau kau keluar? Ya, dan sebagainya. Lantas Ibnu Abbas mengalirkan air mata. Itikaf itu berlaku di Masjid Nabawi. Saya tak ingat hadisnya, mafhumnya begini saja. Aku telah mendengar orang yang makamnya di sebelah ini. Ibnu Abbas tengok makam Rasulullah di sebelah. Mengatakan bahawa menyelesaikan, membantu untuk menyelesaikan satu hajat saudaramu lebih baik daripada 10 tahun itikaf. Artinya akrab dengan Allah, takwa melahirkan intim dengan manusia. Mengapa sekarang kita lihat orang, minta maaf, saya tulis dalam saya punya blog yang terbaru, ibadah sang kapitalis. Dalam ibadah pun kita masih lagi mementingkan diri. 2/3 orang yang mengerjakan haji, kebanyakan mengerjakan haji buat kali kedua dan ketiga. Banyak lagi orang Islam kebuluran. Banyak lagi orang Islam yang tidak ada pendidikan. Kita tengok bisnes-bisnes pemasaran kita masih lemah. Ya, kita tak ada bantuan untuk itu. Tetapi yang kita apa? Yang kita nampak dalam soal yang kata tadi, ritual agama, bukan substan, isi, roh agama itu tidak ada. Ini yang pertama. Takwa itu mesti melihatkan akhlak. Akhlak ini bunga, boleh dilihat dan boleh dirasai. Subhanallah. Kalau kita lihat akhlak ini ada indikator dia. Indikator bagi akhlak ya ulfah, kelembutan. Orang yang akhlak ini ada lemah lembut, kalau bersalah mudah minta maaf. Kalau orang minta maaf mudah memberi maaf dan sebagainya, sensitif sangat. Tetapi mana ulfah di dalam rumah tangga kita, umat Islam di Malaysia? Ketika setiap 15 minit satu penceraian berlaku, setiap 18 minit seorang anak luar nikah dilahirkan,
78.6 remaja yang terlibat dengan dadah ialah remaja Islam. Mana kelembutan umat ini? Bermula daripada rumah tangga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Mesti ada salah di rumah tangga ini menyebabkan timbul perkara ini. Jadi kita telah lihat ibadah yang kita buat saban tahun ini kita kurang. Yang kedua, takwa itu mesti melahirkan itqan. Kalau takwa tadi dia kata waqa dan wukayah, mereka sangat prevention, sangat menjaga soal hukum syariatullah. Orang bertakwa juga sangat menjaga hukum sunnatullah dalam melaksanakan kerja. Sunnatullah terbagi kepada dua, sains tabi'i dan sains sosial. Jaga sungguh-sungguh. Kalau nak buat perkara pekerja, ada ilmu, ada kemahirannya, hard skill dan soft skillnya. Bertitik tolak yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, ya, kebenaran yang tidak tersusun akan dikalahkan oleh kebatilan yang tersusun. Selalu kita katakan umat Islam buat perkara yang betul, buat kerja yang betul, tapi buat kerja yang betul tak betul-betul kerana tak ada ilmu. Kebatilan sebaik ini, buat kerja yang tak betul orang kafir, tetapi buat kerja tak betul dengan betul-betul. Subhanallah, saya pernah ada pengalaman berjumpa dengan seorang pengurus yang dalam bank konvensional dia hijrah ke bank yang berteraskan Islam. Dia rela jadi eksekutif, 3,000 gaji dia kurang daripada sebelumnya, tetapi kerana Islam, kerana Allah, dia buat perubahan hijrah. Frankly speaking, saya tanya pada dia, bagaimana hijrah tu satu sudut, okey lah, tetapi bagaimana keupayaan bekerja, proses bekerja antara bank konvensional yang ditinggalkan dengan bank yang berteras Islam yang sedang dia berada sekarang? Ustaz, tertinggal 10 tahun. 10 tahun tertinggal. Jadi ibadah kita, takwa kita tadi melahirkan akhlak sesama manusia dan menimbulkan itqan dengan pekerjaan kita, yang mana Allah suka apabila kita melakukan pekerjaan, kita melaksanakan dengan memperelokkannya. Efektif, efisien dan ada etik dalam kerja kita. Subhanallah, selalu saya pesankan, kita dimenangkan oleh Allah bukan saja kita berada di jalannya benar, tetapi kita mesti benar-benar berpegang dengan yang benar. Keyakinan yang salah pun kadang-kadang menimbulkan kekuatan. Ya, cuba tengok, saya ingin membawa perbandingan. Ya, Michelangelo, seorang pelukis. Ya, kita tengok dia lukis gambar-gambar di gereja-gereja yang besar. Ya, satu hari Pope bagi amanah dia untuk melukis di kubah. Ya, Chapel Sistinian. Ya, dia lukis. Dia tahu apabila dia menerima tugasan itu, dia terpaksa terengadah begini 4 tahun. Ditolak dengan tangga ke atas, lukis dan akan menjejaskan penglihatannya. Tapi dia terima. Apabila dia terima, dia lukis 4 tahun boleh selesai. Lukisan-lukisan yang dilukis itu terlalu fine, terlalu halus, terlalu terpinci, detail, sehingga orang yang duduk di bawah ni lihat kubah tu takkan nampak lukisan lorikan yang begitu halus. Suara sia-sia. Orang tanya kepada Michelangelo, mengapa you sanggup lukis yang kecil sekalipun tak nampak di bawah? Apa jawapannya? God see. Tuhan nampak. Tuhan dia tak benar, tapi dia berpegang. Tuhan kita benar, yang Allah Subhanahu Wa Taala melihat, menilai. Yang dikata sebesar zarah, kejahatan, kebaikan semua dinilai. Mana itqan kita dalam kerja? Kita sudah abaikan hukum syariatullah, akhirnya akhlak kita runtuh. Kita abaikan hukum sunnatullah, akhirnya kemajuan pembangunan fizikal kita runtuh. Subhanallah, dari berpuasa sebenarnya boleh terbangun dua tamadun yang mengambil istilah Andalusia, iaitu terbangun tamadun material dan fizikal yang tinggi, pada masa yang sama terbangun tamadun rohani yang tinggi. Inilah yang dikatakan orang yang ada kebersihan hati dan teknologi yang tinggi. Teknologi kita canggih, hati kita mesti bersih, dan insyaAllah kita akan memenangi. Kerana orang yang bertakwa, insyaAllah dia akan dibela. Allahu waliyul muttaqin. Orang bertakwa akan dikurniakan jalan keluar, makhraja pada masalahnya. Akan dikurniakan keberkatan, akan selamat daripada tipu daya musuh. Subhanallah, hari ini kita menjadi sasaran yang empuk, diratah oleh musuh kita. Kenapa? Puasa tidak menjana kekuatan kita. Jadi itulah sebagai
kata-kata yang boleh dikatakan perkongsian saya berkaitan tentang puasa ini. Besar sangat perkara-perkara yang tersirat dan hikmah-hikmah yang kita tak nampak, mudah-mudahan kita nampak, mula timbul dalam diri kita dorongan untuk membina kekuatan ya insyaAllah rohaniah kita dan juga kekuatan fizikal kita dan material kita demi menegakkan Islam dalam diri kita dan juga dalam masyarakat kita. Sekian. Alhamdulillah, terima kasihlah Ustaz. Banyak benda kita dapat, saya tak perlu kupaslah, semua kita dah jelas. Dan sekarang kita terus kepada Dr. Mazhar. Dr. Mazhar, tak ada soalan dah. Saya cuma nak minta doktor buat rumusan je. Hasil perbincangan kita malam ni, doktor boleh cerita apa saja, buat rumusan dan buat kesimpulan, dan mungkin boleh tinggalkan kata-kata perangsang dan sebagainya, insyaAllah. Terima kasih. Dah banyak dah kita bahas sampai pukul 11 suku ni. Saya tak tahu orang mana lagu nak tidur ke apa. Saya rasa mengantuk. Tapi tak apa. Ada beberapa perkara yang mungkin kita boleh ingatkan diri kita balik. Pertama, Allah Azza wa Jal turunkan syariat kepada kita untuk kita patuh kepada dia. Sebelum kita cakap fadilat puasa dan seumpamanya, kita kena patuh hukum makan puasa. Jadi kita kena puasa menurut syariat Allah, dengan jalan yang Allah mahu. Maka kita mempelajari hukum makan syarak dan mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya dalam soal ini kita sentiasa ikut sunnah. Ramai orang kadang-kadang dia lupa tentang agama ni kerana dah lama. Kadang saya bukan nak sebut, nak rangkum semua. Kadang ada orang yang buruk semayang. Pasal apa awak semayang macam tu? Daripada dia kecil dia buat macam ni, dia langsung tak semak diri kita. Tak revisit balik benda-benda yang dia buat ni, adakah ada selaras dengan hadis Nabi ataupun tak selaras dengan hadis Nabi, ataupun dia saja kecil-kecil buat, sebenarnya hadis tak suruh, sunnah tak suruh. Dia ada amal, tak ada kitab yang suruh pun, dia seorang-seorang. Sebab tu kita kadang tengok umpamanya orang sujud, ada sujud tengok ke atas, ada sujud kepala patah kan. Kenapa? Kerana dia tak semak balik hadis-hadis Nabi, macam mana adab Nabi. Dia kata duduk semayang lama lah, dia kira pakai lesen lama lah. Kita puasa pun macam tu. Bila nak puasa, kita baca balik macam mana Nabi masuk Ramadan, bagaimana Nabi berpuasa pada siangnya, bagaimana baginda berbuka. Saya kadang-kadang sebut benda yang simple dalam sunnah. Nabi suruh kita, contohlah kan, kita apabila dihidangkan makanan, umpamanya contoh, kita tak boleh makanan semua duduk keliling anak keluarga kita, budak-budak semua semangat nak makan ni, dah makan kurma, tengok ketam ada ni sana, jangan makan lagi, jom kita pergi sembahyang dulu. Dari segi hadis dia makruh. Idza qudimal asha wa uqimat as-salah fabda'u bil asha, dalam hadis kata. Jika didirikan salat, jika dihidangkan makanan dan didirikan salat, maka hendaklah kamu dahulukan dengan makan dulu. Sebab apa? Bukan semayang lebih baik daripada makan. Tapi kalau tidak, sekali dia semayang, dia duduk teringat lauk. Allahu Akbar, Tok Imam baca, kata Tok Imam ni pun, orang nak makan dia pergi baca sabihis pula. Jadi sebab tu imam pun kena faqih, dia tak boleh panjangkan. Macam untuk waktu pendek dia tak boleh panjangkan. Tapi tak apa. Yang pentingnya, kadang-kadang kita ingat kerana kita nak beragama, tinggal jangan makan, pergi sembahyang dulu. Sebenarnya itu tidak beragama. Agama ada tujuan dia. Agama ada tujuan dia. Agama dia nak bagi kita konsentrasi kita betul. Makan sedikit dengan kadar orang Muslim lah, bukan makan sampai tak boleh bangkit. Kemudian kita pun salat. Tapi bila anak-anak kita, cucu-cucu, Tok Wan kata, nah semua jangan duk makan, jom pergi sembahyang.
cucu tak seronok buat puasa dengan Tok Wan. Sebenarnya bukan cucu salah, Tok Wan salah. Sebab tu saya kata kita kena revisit balik sebahagian pandangan-pandangan hukum kita supaya tengok hadis macam mana, praktis lah. Itu satu sudut lah, banyaklah nak cakap benda tu. Kemudian kita kena lihat tentang agama. Agama ia berkembang dalam diri kita dengan cara kita mesti mengusahakannya. Kata Muhammad bin Munkadir, saya ulang benda ni, jahadtu nafsi 40 sana hatta istaqama. Muhammad bin Munkadir ni guru Imam Malik. Imam Malik kata kalau kami pergi menziarah Muhammad bin Munkadir, kami rasa rendah diri. Saleh Muhammad bin Munkadir. Kata Imam Malik, Muhammad bin Munkadir kata, aku berjihad untuk menghadapi nafsu ku 40 tahun sehingga dia boleh istiqamah. 40 tahun. Orang saleh. Jadi kita nak betulkan diri kita ni, memang lama lah Ramadan ni sentiasa sehingga melahirkan manusia yang benar-benar tulus kepada Tuhan Jalla wa'ala. Agama tak ada benda just like that, dia datang kepada kita, tak ada. Agama datang dengan mujahadah, perjuangan. Sebab tu saya selalu buat contoh yang sama. Saya kata dalam peristiwa ni, kita bulan Rejab Syaban, dalam peristiwa Isra, Allah Ta'ala sediakan borak. Nabi nak pergi jauh, Isra Mi'raj. Tapi ada perjalanan yang Nabi perlukan kenderaan dan perlu sembunyi. Dan Isra Mi'raj, Nabi tak perlu sembunyi pada Quraisy. Quraisy bukan duk kejar Nabi pun. Tapi Quraisy kejar Nabi semasa hijrah. Tapi Allah Ta'ala tak hantar borak. Nabi kena cari sendiri, semua kena usaha sendiri, kena cari orang. Sebab apa? Sebab hijrah tak sama dengan Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj khas untuk Nabi, Allah Ta'ala bawa. Kita tak perlu, aku ingat malam ni aku nak pergi Isra' Mi'raj, tak payah. Tapi hijrah kita perlu, hijrah syariat. Hijrah syariat. Bila kerana kita perlu, Nabi perlu dan kita juga perlu, Nabi, Allah Ta'ala minta Nabi usaha supaya jadi teladan kepada kita. Kita pun kena usaha. Nabi juga bangun qiyamul lail, i'tikaf. Kita lebih patutlah bangun dan i'tikaf. Nabi salat, kita lebih patut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan program Ramadan memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah, dunia dan akhirat. Dan diberkati penduduk kawasan ini. Terima kasih penganjur di atas jemputan ini. Mudah-mudahan kalau ada kebaikan dapat manfaat, dan kalau ada kesilapan, ahli-ahli panel mohon istighfar dan keampunan Allah Jalla wa'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, nampaknya kita pun dia punya lesen pun dah lewat. Jadi kita rasa berpuas hatilah dengan kupasan-kupasan yang dikupas oleh kedua-dua orang ahli panel kita. Jadi saya mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel, Ustaz Farouk dan Dr. Mazza. Dan mudah-mudahan majlis malam ni mendapat barakah daripada Allah SWT dan dapat menambahkan ilmu kita dalam menghadapi suasana hidup kita seterusnya, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada semua, pada penganjur. Saya juga mohon maaf kalau ada salah dan silap. Mudah-mudahan panjang umur, ada kelapangan, kita jumpa lagi. Terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.